Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, seperti biasa, komentator bola yang terbaik di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Fatir, YouTuber. Dan ini istri saya, Emma. Welcome back again. Oke guys, ini masih edisi raya. Karena kami telat buatnya video tentang edisi raya, kami akan tetap buat ya. Ya, karena kemarin HP kami rosak dan kamera pun juga rosak. Dan juga pada sibuk silaturahmi, memanfaatkan momen lebaran itu sebaik-baiknya. Karena kumpul keluarga itu hanya terjadi setahun dua kali. Maaf guys, bulunya buda-buda. Nah, oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan nge-reaction sebuah video yang bertajuk apa nih istriku? Tajuknya yaitu orang lain pun beraya juga, tapi tapinya dibuat penasaran guys. Tapinya dibuat penasaran titik-titik judulnya ya. Emang saya kan memang semuanya kita hari raya. Iya iya emang sih. Emang yang lain ngapain? Bobok-bobok. Tapi ya, dari ya, thumbnailnya tengok dulu. Nah ini orang tidur di aspal. Ini juga nih ngapain? Ini kursi tamu di tengah jalan nih, dia mungkin lagi tunggu tamu di tengah jalan. Oh iya, open house. Open house di tengah jalan guys. Itu. Wow, ini luar biasa nih, patut dicontoh ya. Gaya apa ini? Gaya apa ini? Ini yang tidur ini. Ada-ada aja. Aduh guys, daripada bikin penasaran, bagi korang semua langsung saja ya. Bagi korang yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, jangan lupa bagi korang padamkan dulu subscribe. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu percuma aja. Oke guys, sebelum kita tengok videonya, kami mau merekomendasikan kepada kalian serum yang powerful banget, yang betul-betul bagus banget, yang wow, yang pokoknya yang terbaik, yang the best sangat. Nah ini dia. Bunyi, bukan nih? Bukan itu guys, sudah guys, ini masa kecil kurang bahagia. Nah, kami punya dua serum. Nah, ini dia, ada yang namanya Skin Smoothing Retinol Serum. Wow. Nah, yang kedua ada Niacinamide Beta Glucan 7 P2 Extract Serum. Nah, wow. Ini warna ungu. Coba kita tengok dulu. Kita buka dalamnya, guys. Wow, kotaknya simpel ya, teman-teman ya. Nah, ini kita buka. Waduh, ini packagingnya keren nih. Jadi ini kan nggak pecah walaupun dikirim ke manapun, misalkan jauh-jauh gitu pasti nggak pecah karena ada ininya. Ada pengaman, pelindungnya ya. Wih, waduh, warna ungu. Wih, di sini dia ditaruh guys. Nah, ini dia nih. Jadi dia sembunyi di sini, jadi nggak akan pecah ya. Wow, ini botolnya pun simple guys. Nah, coba tengok ini warna ungu nih. Nah, yang niacinamide warna ungu, yang retinol warna biru. Kita taruh dulu guys kotak kotaknya. Ya. Ini kan kotaknya warna ungu. Ininya warna ungu, kok ini kan kotaknya warna biru. Ya. Aslinya warna biru. Aslinya warna biru ya. Kita tengok dulu teksturnya, warnanya. Buka. Cara bukanya gampang guys. Nah. Waduh, warnanya gimana? Kayak warna putih susu, kayak susu ya. Kayak susu. Coba kita tengok gitu, teksturnya. Coba tes. Nah, nih. Coba tes. Yes. Wow, kental guys. Wow. Kental banget, ini nggak pulih sama sekali. Biasanya kan ada sekali mencel, itu kalau ini kental nih ha. Nah, jadi kan kalau kita kesini lagi lah nggak nampak. Nah, kalau kita pakai di muka langsung ini kan pasti akan mudah meresap nih, karena teksturnya ini kental dan juga warnanya itu juga nggak yang glowing kayak mana gitu. Maksudnya warnanya warna putih susu. Nah, cara pakainya pun guys ya, kita pencet di sini ya. Kita colokkan dulu di sini, kita pencet. Nah, biar masuk dia. Nah, jangan pencet yang lain tahu. Tuh. Nanti. Nah, di sini guys, ini, tengok. Di tepat-tepatkan nih di muka, nah kayak gini guys. Nah, itu guys. Wow. Selanjutnya ada serum niacinamide, ini warna ungu. Kita tengok gimana teksturnya ya. Nah, apakah sama? Nah, coba dibuka. Nah, ini packaging-nya sama nih ya. Sama packaging-nya. Tapi unik kan, cantik ya. Iyalah. Kok dibuka ungu ya. Mana pun mudah karena kecil dia. Iya, yeah, betul. Biasa kalau ada serum gede. Coba dibuka. Nah, ini. Wow, ini warna putih keruh kayak gitu ya. Kok ini kali kan ini putih kental. Susu, kental ke susu. Kalau yang ini dia putih keruh. Putih bening ya. Enggak ada warna loh. Enggak ada warna nih, putih kuning. Nah, kan korang tengok. Keruh ya tuh, kayak putih ya. Mana? Nah, di sini guys, tuh. Nah, kental juga, kayak gel gitu. Teksturnya kayak gel. Nah, ini coba. Ini kan kayak gel. Nah. Wow, coba dipakai sayang. Wow. Dingin. Aduh, wanginya pun ya? Keren guys. Wangi banget guys. Wow. Jadi guys, kenapa aku bilang serum ini powerful banget? Karena ya niacinamide ini nggak hanya buat mencerahkan, tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrier. Oke guys, jadi kenapa aku bilang serum ini powerful banget? Nah, karena yang serum niacinamide ini nggak hanya buat mencerahkan, tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrier. Sedangkan yang serum retinolnya itu dapat membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Apalagi kan zaman sekarang kita udah jarang banget ya namanya kontrol makanan, polusi dan sinar UV yang nggak bisa kita hindari.
Nah, selain itu, serum retinol ini efeknya bisa bikin kulit makin sehat, bisa memperbaiki struktur kulit dan tanda-tanda perluan dini seperti kerutan atau garis-garis halus. Nah, nggak hanya itu saja ya. Nah, ternyata serum retinol ini efeknya bisa bikin kulit makin sehat, guys. Bisa juga memperbaiki struktur kulit dan tanda-tanda penuaan seperti kerutan atau garis-garis halus. Perlahan memudar karena serum ini. Nah, pasti pada yang banyak yang tanya nih, apakah serum niacinamide ini boleh dipakai barengan sama serum si retinol ini? Jadi sebaiknya itu diberikan jeda pada pemakaiannya. Untuk menghindari iritasi, bisa gunakan serum niacinamide terlebih dahulu agar kulit terhidrasi terlebih dahulu. Lalu beberapa waktu kemudian baru gunakan retinol. Nah, jadi guys, buat kalian yang mau order ini serum yang powerful banget, betul-betul bagus banget. Ini kami bukan endorse ya, tapi memang kami udah pakai sendiri dan terbukti khasiatnya, terbukti banget. Itu langsung nampak perubahannya. Kalian bisa order di link di bawah ini ya. Jangan nah, sampai ke orang ini kena penipuan produk. Nah, makanya banget. Wajib pilih link yang kami sediakan di bawah. Dan juga semua produk Tanya Scarlett itu sudah BPOM guys. Jadi enggak perlu takut lagi ya. Bisa juga pengiriman ke luar negeri ya, teman-teman. Nah, okay, teman-teman, langsung aja ya kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Setelah sebulan kita berpuasa, akhirnya tiba juga hari kemenangan untuk umat Islam di seluruh dunia. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat. Mohon maaf lahir dan batin orang yang tengah tengok video ini. Di kesempatan ini juga kami ingin memohon maaf sekiranya selama ini kami ada terkasar bahasa atau terguris hati sesiapa. Sekali lagi kami mohon maaf juga ya teman-teman. Sebelum kami dah buat beberapa video gambar pelik dan kelakar di Malaysia, tapi video kali ini special sikit. Tajuk pada video kali ini adalah 30 gambar pelik di Malaysia edisi Hari Raya. Nah, edisi Raya enggak ada. Hari Raya ni memang tak sah kalau dia pakai baju raya. Ada yang pakai baju raya baru, ada juga yang pakai baju raya tahun-tahun yang lepas. Pakai ya macam kita ya. Kita pakai baju raya tahun lepas. Tahun lepas. Nanti tahun depan kita beli insya-Allah. Amin. Insya-Allah tahun depan ya. Tepung kalau ada uang ya. Baju raya aja kami tak beli guys. Okey, lanjut lagi guys. Macam ni memang tak sah kalau tak ambil gambar kan. Tapi ada beberapa gambar raya yang kami jumpa yang memang tak pernah dibuat orang. Contohnya macam ni. Ya tu jalan ha dibuat gambar. Tak cukup dengan tu. Dengan kerusi-kerusi ini lain daripada yang lain. Kursi dia bawa. Ada juga yang ambil gambar dengan kawan-kawan macam ni. Tengah-tengah jalan besar pula tu. Ini bahaya ni, takut ada mobil ke mana. Iyalah. Kalau nak luar biasa sikit. Ini ngapain? Tapi hati-hati. Aduh. Kayak ini. Kayak hantu kuntilanak. Kayak kuntilanak ni. Gaya kat tengah jalan macam ni pun boleh. Aduh. Malah bubuk dia. Ni putih ni yang terdampar. Kasihan lah baju lebaran kan. Dah kotor pula baring atas tu. Ni lah kotor pula baju lebarannya. Dada aja. Gaya ni memang. Dada aduh. Polisi tidur. Iya, dia cita-citanya jadi polisi tidur. Makan jalan. Aduh. Makan lontong aja. Ngapain makan jalan kan? Iyalah. Buat macam-macam. Macam-macam aja. Kalau korang pandai buat flip-flip macam ni, bolehlah cuba ambil gambar raya macam ni. Cun juga kan? Keren ni. Ya kan? Takut tapi gimana ni? Tapi ni hanya dapat orang-orang tertentu. Memang cantik sebelum kejadian ini berlaku. Kucing. Astagfirullah. Jatuh dia. Biasanya kalau kita ambil gambar ramai-ramai, mesti ada gaya biasa dan gaya bebas, betul tak? Tapi gaya bebas kakaknya memang ini duduk tahiyat lagi tu. Tahiyat lagi. Siapa tahu ni baju raya dia warna hijau daun pisang. Korang boleh cuba gambarkan pokok pisang. Aduh, macam tak nampak. Yang mana? Yang mana orang? Pokok pisang. Nama, yang mana? Ni namanya gaya menggeliat. Gaya menggeliat? Macam mana ni? Biasanya kalau nak sambut hari raya, mesti semua benda nak tukar baru. Langsir nak tukar baru. Cantik kain sofa nak tukar baru. Kain meja nak tukar baru. Dan macam-macam lagi lah. Memang pening dibuatnya. Baik buat macam ni. Ini apa ya pening-pening? Beli satu jenis kain je. Ya, couple semua guys. Aduh. Yang mana orang yang mana siapa? THR. Mestilah duit raya. Hari raya, duit hari raya. Dapat je sampul kat tangan. Dalam otak mesti tengah fikir. Tak boleh sebuah empau. Berapa rumah ni bagi orang Islam? RM10? RM20? Sedih. Sedih enggak ada orang kosong. Kena prank. Buka-buka sampul je dah nampak RM50. Memang happy lah. Yalah, pas dibuka. Tapi bukan cilupa tahun depan. Aduh. Dapat RM1 pun lagi baik daripada dapat benda ni. Itu dapat apa? Dia kasih amplop begini. Iyalah. Biasa budak-budak datang raya ni bukan nak makan sangat pun. Nak duit raya je.
tahu sangat dah. Ya iyalah. Kalau nak mudahkan urusan, korang boleh buat macam ni. Ambil seorang satu senang saja. Jangan aduh ambil masuk neraka. Jangan ambil lebih masuk neraka. Tak mau minum, tak mau makan. Nah, ni apa ni? Tak mau minum, tak mau makan. Nak duit raya, duit raya drive thru. Ya ampun. Dia kasi amplop pula dia. Ya, lewat jendela. Lewat jendela. Macam menjual. Aduh. Ini dia jualan atau minta THR? Ha, ini duit raya. Drive thru je guys. Drive thru pula eh. Kalau sampur raya macam ni, jangan berharap sangat ya. Yalah. Guys. Yalah. Ni sampur lepas rayanya RM110. Ini baru semangat hari raya. Ha. Jangan ada roadblock sudahlah. Telefon tak lepas punya. BL itu. Maaf dah lembatin. Juadah hari raya memang special. Ya, betul. Lemang ketupat dengan ketupat memang tak asing lagi time-time raya macam ni. Sedap. Tapi pertama kali kami tengok lemang yang panjang macam panjang ni. Panjang sangat. Ya kan? Kok ini kok sama ke orang ni ke mana kita potong? Aduh, boleh hilang mood beraya macam ni guys. Kesian. Aduh, aja gagal lebaran. Kalau korang tak buat lemang, boleh je beli kat luar. Ya, betul. Ramai yang berniaga lemang time-time macam ni. Banyak lah. Bubur saya buat tinggi-tinggi macam ni. Jadi jauh orang boleh nampak. Oh iklan. Tempat yang tinggi banget. Rumah yang buat ketupat macam ni mesti ramai orang datang. Ramai lah. Datang makan pun dah cukup. Tak payah nak minta duit raya. Ni duit raya. Duit raya plus lemang ya. Yang ada bini dua tu, bolehlah ke kedai ni. Saya ada package lagi. Saya family paket bini dua. Bini dua. Boleh ke abang punya ada bini dua? Inilah namanya kerjasama yang baik. Tak perlu nak berburu-buru. Oh ya, ini kerjasama cewek tu berbuat cermin. Oh ya, antri. Yeah. Assalamualaikum. Kami nak datang beraya. Gak ada rumahnya. Aduh. Kesian pula tengok adik-adik ni solat raya. Sampai tergelincir lah. Macam mana solat? Masa solat di tengah ya? Dah siap semua pakai baju raya. Tidur. Helmet semua siap. Plannya nak pergi solat raya lah. Tapi terhanyut. Terhanyut. Oh, ketiduran ya. Walaupun ayahnya terpaksa bertugas, namun tak mengalah anak-anaknya untuk memohon maaf kepada kadang ada yang kayak gini. Oh ya. Baiklah. Ini yang bikin sedih. Biasanya kan polis gitu kan. Ya, polis kan bertugas dia di hari raya. Jaga jalan karena jaga kan jalan. Macet banget kan dari hari raya, banyak juga terjadi kemalangan. Ya, ini bikin kita sedih ya, terharu karena keluarganya ya salamnya enggak bisa kumpul di rumah, malah salamnya di jalan macam tuh kan. Tapi tak menghalangi ya, tetap anak-anak ayah pada datang ke tempat ayahnya bekerja. Best sangat. Luar biasa tugas Pak Polis. Semangat terus. Kuih raya zaman pake sekarang masker. Guys. Ya. Siap pakai mask lagi. Pakai mask pula. Ayah aja pakai masker. Aduh. Karipap ni memang special. Cantik. Special untuk hari raya je. Cantik ya. Hari-hari lain minta maaf lah. Tak sanggup nak buat. Hari raya itu cuma. Dah habis. Emang nih hari-hari ini pada ada kerjaan apa kayak mana sih? Gawat guys, lengaka ya. Karena kan hari libur hari raya gitu ya. Kadang-kadang udah siap satu rami, pada nggak ada kerjaan, jadi buatlah hal-hal yang seperti ini, yang lelucon seperti ini. Tapi boleh lah ya. Tapi boleh lah yang foto, yang bagi korang yang punya keluarga-keluarga satu sefrekuensi, korang boleh foto di atas pohon ya, macam tadi ya. Iya, itu kan nggak yang gimana gitu, maksudnya sebagai hiburan aja. Hiburan unik itu. Mana tahu korang bisa viral juga macam tuh. Macam ini. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat korang semua yang sudah nonton video kami berdua ini sampai habis. Semoga video ini terhibur dan satu pesan saya buat korang anak muda, bisa jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Syafatir, bye.